Jemaat GB City of Love, apa kabarnya semua? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan ke-9 di tahun 2020. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat datang kembali bagi para Jemaat City of Love Church. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti online service City of Love Church, saya juga ingin mengucapkan selamat datang. Sebelum kita memasuki ibadah hari ini, ada beberapa informasi yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, mulai minggu ini persembahan sudah dapat menggunakan QR Code. Dan yang kedua, untuk ibadah hari ini akan juga disertai perjamuan kudus. Jadi mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita dan perjamuan kudus kita untuk ibadah hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki hadirat Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Bapak Ibu, enjoy the service dan Tuhan Yesus menyertai. Shalom saudara, dimanapun Anda berada pada hari ini, apapun keadaan Anda, saya percaya Tuhan kita yang luar biasa akan melakukan sesuatu yang baru dalam hidup Anda. Mari kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Karena hanya dalam hadirat Tuhan ada kemenangan, ada kelepasan, ada jalan keluar. Mari saya undang kita semua, boleh kita nyembah Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, bukan hanya di saat-saat yang baik, tapi Engkau terlebih baik Tuhan, di saat-saat yang kurang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Ini penyembahan kami bagimu. Terima kasih Allah. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan. Oh Tuhan, kami muliakan Allah yang besar. Tuhan Yesus, Kaulah Allah Immanuel, Tuhan Allah yang beserta kami, Allah yang dahsyat, Allah yang heran dan ajaib. Oh, Kau layak terima pujian Yesus, Kau layak terima hormat dan sembah kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Tolong kekuatan kami Tuhan saat kami tak berdaya. Terima kasih. Saat ku tak berdaya di dalam kelaman, namun ku tak beranjak diam dekat hatimu. Saat ku tak berdaya di dalam tak beranjak diam dekat hatimu. Hanya Engkau dalam hidupku, tiada yang lain bagi aku. Engkau Tuhan perlindunganku, Allah yang setia besertaku selamanya. Oh haleluya Tuhan. Aku tak
kuat hatimu, hanya Engkau dalam hidupku, tiada yang lain bagi aku. Engkau Tuhan perlindunganku, Allah yang setia bersertaku. Hanya Engkau dalam hidupku, tiada yang lain bagi aku. Engkau Tuhan perlindunganku, Allah yang setia bersertaku.
Tuhan Yesus, di momen ini kami mau tetap bersyukur Tuhan. Kami tahu Tuhan, mungkin keadaan kami gak enak Tuhan. Mungkin kami harus kehilangan sesuatu yang berharga Tuhan. Mungkin apa yang terjadi tidak sesuai dengan rancangan kami. Tapi kami mau pegang firman-Mu Tuhan. Bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami mau tetap bersyukur Tuhan. Karena rancangan-Mu baik Tuhan. Bahkan saat kami gak melihat, rancangan-Mu luar biasa baik. Kami mengucap syukur Yesus. Terima kasih. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Syukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih
sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Yes Jesus, kami takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Oh Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Tuhan Yesus, amin. Kaulah Yesus, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku, dalam hidupku bersyukur. Dalam hati katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Haleluya, kita semua pasti terberkati dari pujian dan penyembahan hari ini. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh gembala kita, Pastor Timothy Abraham, dengan tema Sound Mind. Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati dan berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau bersyukur juga Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun pada masa-masa ini Tuhan banyak sekali uncertainties maupun kekhawatiran Tuhan menyelimuti kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan kalau kami memiliki Allah yang begitu baik dan begitu setia dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu hari lepas hari dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Bapa, pada hari ini Tuhan kami mau berdoa secara khusus Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mungkin pada saat ini Tuhan sedang dalam kesakitan Tuhan atau dalam sedang memiliki penyakit Tuhan dalam tubuh jasmani mereka Tuhan. Tuhan kami mau bersatu hati Tuhan, percaya Tuhan
Kalau kami memiliki Allah yang adalah dokter dari segala dokter, Tuhan, yang mampu, Tuhan, sanggup untuk mematahkan setiap ikatan penyakit yang mengikat tubuh jasmani jemaat-jemaat-Mu, Tuhan, kami percaya, Tuhan, dan kami mau menerima, Tuhan, hari ini, saat ini, Tuhan, kuasa kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, Tuhan, kalau kami sudah menerima segala kesembuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami hari ini juga mau berdoa, Tuhan, untuk keadaan ekonomi, Tuhan, baik itu di Indonesia maupun di seluruh dunia, Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang maha tahu, Tuhan. Engkau yang paling tahu apa yang kami butuhkan, Tuhan. Baik itu dalam segi materi, Tuhan, maupun fisikal, maupun apapun itu, Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biarlah seberapa buruk yang terjadi, seberapa tidak pastinya yang terjadi saat ini di dunia, Tuhan, kami percaya, Tuhan, Kau Allah yang akan memulihkan segala sesuatunya, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau yang akan mencukupi segala yang kami butuhkan, Tuhan, karena kami percaya, Tuhan, Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kami, ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biarlah boleh ada pemulihan ekonomi, Tuhan, di Indonesia, Tuhan, maupun di seluruh dunia. Biarlah boleh, Tuhan, melalui apa yang terjadi pada saat-saat ini, Tuhan, setiap mata boleh melihat betapa baiknya Engkau, Tuhan. Setiap mata boleh memuji dan memuliakan kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Kami juga mau bersatu hati, Tuhan. Kami mau berdoa untuk gembala kami, Pastor Timothy Abraham. Biarlah lawatan Tuhan terus ada dalam kehidupan dia, Tuhan. Terus pakai dia, Tuhan, dalam segala sesuatu, Tuhan. Dalam pelayanan dia maupun keluarganya, Tuhan. Biar Tuhan yang terus memberkati, Tuhan. Mengurapi dan menyertai kehidupannya, ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah Pastor Tim, Tuhan, biarlah setiap yang dia katakan, Tuhan, setiap decision yang dia buat, Tuhan, semuanya menyenangkan hati-Mu, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan, pakai Pastor Tim, Tuhan, untuk melawat lebih banyak jiwa lagi, Tuhan, untuk mentransform lebih banyak kehidupannya, Bapa. Terima kasih, Yesus, kami bersyukur untuk kehadirannya di kehidupan setiap kami, ya Bapa. Terima kasih, Yesus, Tuhan. Kami juga mau berdoa, Tuhan, untuk bangsa kami, Tuhan, Indonesia, Tuhan. Kami percaya dan kami yakin, Tuhan, Engkau memiliki rencana yang indah bagi bangsa Indonesia, Tuhan. Dan kami mau menyerahkan, Tuhan, bangsa ini ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Baik itu dari presiden, wakil presiden, maupun setiap jajaran pemerintah. Biar Tuhan yang memberkati, mengurapi, berikan mereka hikmat, Tuhan. Biar boleh, Tuhan, setiap decision yang dibuat, Tuhan, setiap keputusan-keputusan yang dibuat, Tuhan, semuanya boleh untuk kebaikan bangsa Indonesia, Tuhan. Dan boleh, Tuhan, umat-umat-Mu di Indonesia, Tuhan, menjadi perpanjangan tangan pekerjaan Tuhan Yesus untuk bangsa ini, Tuhan. Biarlah boleh, Tuhan, Kau lawat bangsa ini, Tuhan. Biar bangsa ini menjadi kepunyaan-Mu, Tuhan. Memuliakan nama-Mu dalam setiap yang kami kerjakan. Terima kasih, ya Bapa. Tuhan, siapkan hati kami, Tuhan, kalau sementara kami juga mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah boleh hati kami, Tuhan, menjadi ladang yang subur, Tuhan. Supaya setiap benih firman Tuhan yang ditanamkan boleh tumbuh, Tuhan. Dan firman-Mu menjadi rema bagi kehidupan setiap kami. Biarlah setiap kami juga boleh, Tuhan, tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih, ya Bapa, menyerahkan sisa kebaktian ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang terus berkarya dalam kehidupan kami, terus beracara dalam kebaktian hari ini. Terima kasih, Yesus. Hai, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Amin.
Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua yang mengikuti ibadah online Gereja City of Love saat ini. Apa kabar semua? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Bapak saudara, kalau kita mau memiliki satu kehidupan yang sehat, harus dimulai dari pikiran dan perasaan yang sehat. Kalau kita lihat diagram ini, saudara, di sini kita lihat bahwa mulai dari pikiran yang sehat, kemudian disertai dengan perasaan yang sehat, akan menghasilkan perilaku yang sehat. Kemudian perilaku yang sehat ini kalau terus dengan setia, terus mau dipertahankan bahkan dilakukan berulang-ulang, maka akan menjadi satu kebiasaan yang sehat. Dan semuanya ini akan menghasilkan yaitu kehidupan yang sehat. Nah, Bapak Saudara, karena itu, Saudara, pikiran dan perasaan adalah sesuatu yang menentukan, bahkan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, Saudara. Dan dikatakan bahwa di dalam firman Tuhan, di dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang dapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, Tuhan Yesus sendiri memberi contoh melalui pikiran dan perasaannya. Artinya berarti pikiran dan perasaan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Saya menyebutkan dua hal ini yaitu pikiran dan perasaan ini sebagai satu sikap atau respon hati kita. Bapak saudara dalam Amsal 4 ayat 22 sampai 24. Dikatakan ayat 22, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudara, kitab Amsal mengajarkan bahwa ternyata untuk memiliki kehidupan yang sehat, bahkan kalau kita mau menerima kesembuhan, jadi kalau Bapak saudara saat ini mungkin ada yang sakit dan membutuhkan kesembuhan bagi seluruh tubuh saudara, ini yang harus saudara lakukan, yaitu di ayat 23-nya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi ternyata saudara, kitab Amsal mengajarkan bahwa untuk sehat, kita harus menjaga hati kita. Kalau hati kita jaga baik-baik, maka apa yang kita katakan juga akan terjaga dengan baik. Karena itu ayat 24-nya dikatakan, buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Jadi saudara, dari ayat 22 sampai 24 ini menegaskan dan menjelaskan. Jadi ada sesuatu yang nyambung di sini, saudara. Jadi kesehatan tubuh ditentukan dengan sikap dan respon hati kita. Kemudian waktu sikap dan respon hati kita benar, menghasilkan perkataan juga yang menentukan kehidupan kita. Karena dikatakan kehidupan kita ditentukan dengan apa yang kita katakan. Amsal 18 ayat 21 mengatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi ternyata hati adalah pusat kehidupan. Seperti jantung, saudara. Saudara, kalau seorang mengalami heart attack, jadi jantungnya berhenti untuk berdenyut, saudara, itu dia mengalami kematian. Jadi hati itu adalah seperti jantung buat tubuh ini. Hati juga adalah pusat kehidupan. Karena itu ada istilah inside out, dari dalam keluar. Jadi kalau dalamnya sehat, yang keluar juga akan menghasilkan sesuatu yang sehat. Kalau hatinya sehat, maka kehidupannya juga akan sehat. Hati yang sehat menghasilkan juga tubuh yang sehat. Hati yang sehat hasilnya perkataan kita sehat dan dikatakan akan ada kehidupan, saudara. Saudara, kalau Bapak dan saudara dalam hati kita terjaga dengan baik, maka yang keluar dari mulut kita juga akan membawa kehidupan, dikatakan firman Tuhan. Bukan hanya buat diri kita sendiri, tapi juga buat orang lain yang mendengarkan perkataan kita, saudara. Karena dikatakan juga di Matius 15 ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Saudara, kenapa dikatakan demikian? Saudara, yang keluar dari mulut itu berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Kalau boleh saya terjemahkan menajiskan orang, artinya adalah
itulah yang akan mematikan dirinya sendiri dan mematikan orang lain. Mematikan berarti bukan hanya secara jasmani, tapi secara rohani. Jadi saudara, bukan yang masuk dalam mulut orang yang menajiskan orang, tetapi yang keluar dari mulut itu yang menajiskan orang. Artinya, saudara, apa yang keluar dari mulut kita itu bisa mematikan semangat, mematikan kerohanian kita, bahkan juga mematikan semangat atau kerohanian orang lain, saudara. Saudara, virus COVID-19 kalau masuk dalam tubuh manusia, apalagi ada komplikasi, bisa mematikan, saudara. Tetapi kalau perkataan kita juga yang dari hati yang penuh dengan kepahitan atau hati yang tidak dibereskan, bukan dari hati yang benar, itu juga akan menghasilkan perkataan juga yang dapat mematikan, bahkan lebih cepat mematikannya daripada virus COVID-19. Perkataan yang salah, yang keluar dari mulut kita, itu dia bisa mematikan baik diri kita maupun orang lain. Dan yang keluar dari mulut ini selalu berasal dari hati kita. Nah saudara, hati itu berbicara pikiran dan perasaan. Seperti tadi yang dikatakan di Filipi 2 ayat 5, bahwa pikiran dan perasaan Kristus itu adalah menjadi teladan buat kita. Saudara, kalau di Indonesia ini, kalau kita sakit hati, kita pegangnya dada kita ya saudara, ya. Sakit hati. Ya. Tapi di beberapa negara lain, kalau saya pernah melihat, kalau dan orang menjelaskan, tour guide menjelaskan bahwa orang di sana kalau sakit hati, pegangnya jidatnya saudara. Artinya hati bisa yang ada di sini hati, atau bisa juga berbicara pikiran. Mari kita lihat firman Tuhan lagi saudara, dari Yosua. Saudara, Tuhan berpesan dari kepada Yosua di Yosua 1 ayat 7. Ya, Yosua 1 ayat 7, di kalimat yang terakhir ya, dikatakan begini. Supaya engkau beruntung. Dalam bahasa Inggrisnya, have good success. Atau supaya engkau berhasil dalam semua hal. Do well in all. Atau supaya engkau diberkati dan beruntung. Prosper. Atau supaya engkau bertindak bijaksana, act wisely. Atau kalau orang Chinese bilang, supaya engkau cuan, ya, dapat untung kemanapun engkau pergi. Nah ini pesan Tuhan buat Yosua. Yaitu di ayat 8, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Atau jangan lupa untuk memperkatakan firman Tuhan. Artinya supaya engkau beruntung tadi, ya, supaya engkau berhasil dalam semua hal, supaya engkau diberkati, supaya engkau bertindak bijaksana, supaya engkau cuan tadi, itu semua ditentukan oleh perkataanmu, kata Tuhan kepada Yosua. Ditentukan oleh perkataan kita. Karena itu Tuhan berpesan, kalau kau mau itu semua tadi, kau alami, kau terima, keuntungan, berhasil dalam segala hal, prosper, diberkati, bertindak dengan bijaksana, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Artinya jangan lupa memperkatakan yang benar di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa selalu punya perbendaharaan supaya kita, apa yang kita ucapkan dari hati kita itu benar. Supaya apa yang kita ucapkan dari perkataan kita itu membawa kita diberkati, membawa kita beruntung, membawa kita bertindak hati-hati dan bijaksana. Yaitu adalah, di kalimat selanjutnya adalah, renungkanlah, ya. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Ya, jadi caranya supaya kita enggak lupa memperkatakan kebenaran atau memperkatakan yang benar sehingga kita beruntung, diberkati, bertindak hati-hati, bertindak bijaksana. Kita harus terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, hasilnya adalah supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Artinya, supaya kehidupan kita terjaga dengan baik. Kemudian ditegaskan lagi, sebab dengan demikian, Tuhan bilang kepada Yosua, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, saudara. Jadi Tuhan pesan, Yosua akan menggantikan Musa, memimpin bangsa Israel yang begitu besar. Kita tahu Musa ada pemimpin besar. Saya percaya buat Yosua tidak mudah, tapi Tuhan berpesan, jangan takut, semua ditentukan dari perkataanmu. Kalau kamu memperkatakan, kamu akan berhasil dalam segala sesuatu, segala lakumu, segala yang kau perbuat, Tuhan akan membuat berhasil. Tapi ditentukan dengan perkataanmu.
Tapi perkataan itu muncul dari hati, karena itu hatimu harus penuh dengan firman Tuhan, harus penuh dengan kebenaran. Sehingga yang inside out tadi, dari yang dari dalam, yang keluar, akan membuat engkau berhasil. Nah, Bapak Saudara, jadi selain untuk bisa hidup sehat, ternyata kalau mau kita, perjalanan kita berhasil dan beruntung, kuncinya juga di perkataan kita. Dan perkataan dari hati kita itu munculnya dari hati kita, Saudara. Karena itu tema khotbah saya hari ini adalah A Sound Mind. Mari kita lihat lagi di 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketetipan. Saudara, saya percaya kita semua sudah dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus adalah janji Tuhan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan berjanji kepada murid-muridnya dan kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan berjanji bahwa aku naik ke surga supaya Roh Kudus, yaitu penolong, roh penghibur, roh kebenaran ini turun. Kita semua diberikan Roh Kudus. Dan saya percaya Roh Kudus sudah diberikan pada setiap kita. Sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai roh kebenaran. Untuk apa, Saudara? Untuk memberikan kepada kita roh keberanian, bukan roh ketakutan, Saudara. Yang membangkitkan, yaitu yang pertama kekuatan, yang kedua kasih, dan yang ketiga adalah ketertiban. Nah, dalam bahasa Inggris, lebih jelas menurut saya, karena dalam bahasa Inggris dikatakan begini, For God did not give us a spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Ya, jadi katakan power, love, and a sound mind. Ya, Saudara, jadi ketertiban dalam bahasa aslinya adalah sound mind. Sound mind, waktu saya lihat dari di kamus, dalam kamus bahasa Indonesia, artinya adalah pikiran yang sehat. Jadi ternyata Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memberikan kita power, kekuatan pasti. Ya, di dalam Roh Kudus ada kekuatan. Bukan ketakutan, tapi ada kekuatan untuk terus percaya, berani percaya. Berani percaya bahwa ada masa depan di depan kita. Kemudian juga Roh Kudus membangkitkan roh keberanian untuk kita mempunyai kasih. Kita sudah menerima kasih dari Tuhan, untuk mengasihi, dari kita terima kasih dari Tuhan, untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Dan yang ketiga, ini penting Saudara ternyata, bahwa Roh Kudus yang memberikan roh keberanian itu juga membangkitkan, ya, dalam bahasa aslinya adalah supaya kita mempunyai pikiran yang sehat, Saudara. Karena pikiran itu menentukan apa yang kita perkatakan. Dan perkataan kita menentukan hidup kita ada kehidupan yang sehat atau tidak. Saudara, jadi apa yang ada dalam pikiran serta dalam perasaan seseorang menentukan kehidupannya. Saudara, kita mau lihat beberapa contoh di dalam Alkitab di mana pikiran itu menentukan perilaku, Saudara. Tadi di dalam diagram tadi kita sudah melihat bahwa ada pikiran sehat, perasaan sehat menghasilkan perilaku sehat. Ya, pikiran dan perasaan itu connect, Saudara. Menghasilkan perilaku yang sehat. Sebaliknya pikiran dan perasaan yang salah akan menghasilkan perilaku yang salah. Nah, kita mau lihat, Saudara, beberapa contoh dalam Alkitab. Karena pikirannya salah, akhirnya perilakunya juga menjadi salah. Kita lihat seorang nabi besar, namanya Nabi Elia. Ya, di dalam 1 Raja-Raja 19, ya, ayat 10 dan ayat 14. Tapi sebelum kita baca, Saudara, kita tahu ceritanya Elia pada waktu itu telah mengalahkan 450 Nabi Baal. Karena sebelumnya, Elia sudah berkata, ya, karena firman Tuhan datang kepada Elia untuk disampaikan pada Raja Ahab, Raja Israel pada waktu itu, bahwa akan terjadi kekeringan, tidak turun hujan. Kemudian terjadilah kekeringan dan akhirnya Raja Ahab karena tidak setia, karena istrinya Isabel menyembah Baal, sehingga akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel pada waktu itu dengan kekeringan itu. Nah, setelah terjadi seperti itu, puncaknya Elia membunuh atau membinasakan 450 Nabi Baal itu, Saudara, di atas Gunung Karmel. Nah, setelah itu, nabi-nabi ini adalah nabi-nabinya
Isabel, saudara. Nah, istri Ahab. Nah, Isabel, istri Ahab ini mengancam, saudara. Mengancam dengan mengatakan bahwa dia akan bunuh Elia. Dia akan bikin Elia seperti 450 nabinya yang sudah dibunuh oleh Elia. Saudara, pada waktu Elia mendengar perkataan seorang perempuan, saudara, yang pada waktu itu mengancam dia, dia kabur, saudara. Dia ketakutan, kemudian dia pergi, bahkan dia pada waktu itu, apa yang di dalam pikiran dia, atau dalam hatinya dia, pikiran dan perasaannya, yaitu dia pengen mati. Ya. Dia katakan pada Tuhan, sudah cukuplah, ambillah nyawaku ya Tuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberi makan, supaya dia dapat berjalan sampai ke atas gunung Allah, yaitu gunung Horeb, saudara. Saudara, di atas gunung itu akhirnya Tuhan bertanya kepada Elia, apa kerjamu di sini? Apa yang kau lakukan di sini, Elia? Engkau adalah seorang nabi yang diurapi engkau, apa kerjamu? Nah, saudara, inilah jawaban Elia di 1 Raja 19 ayat 10 dan ayat 14. Karena sama, jawaban yang sama, baik di ayat 10 dan 14, saya akan bacakan ayat 10 saja. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara, kita bisa lihat di sini ada satu yang salah, karena akhirnya kalau kita baca di ayat selanjutnya, bahwa Tuhan bilang, apa yang kau pikirkan itu semua tidak benar. Ya, bahwa masih ada orang Israel yang tidak menyembah Baal. Kemudian juga masih ada nabi-nabi yang lain yang tetap setia, ya, yang dapat melayani Tuhan. Ya, artinya belum semua dibunuh. Ya. Saudara, karena pikiran yang salah, karena perasaan yang salah membuat Elia ketakutan. Dan akhirnya perkataannya pun salah, saudara. Jadi pantesan nabi besar Elia tiba-tiba pengen mati, saudara. Karena pikiran dan perasaannya salah. Saudara, ini hanya pikiran Elia yang salah. Jadi akhirnya Elia menjadi takut dan pengen mati. Kalau dia mempunyai pikiran yang benar, saya percaya perilakunya juga akan benar. Kita lihat lagi contoh yang lain, saudara. Dari Markus 4 ayat 38 sampai 39. Saya pada waktu itu, murid-murid Tuhan Yesus sedang bersama Tuhan Yesus, saudara. Jadi mereka tidak sendirian, mereka bersama Tuhan Yesus menyeberang danau, saudara. Kemudian danau itu ada angin dan badai pada waktu itu menghantam kapal yang ditumpangi oleh murid-murid Tuhan Yesus dan bersama Tuhan Yesus juga, saudara. Saudara, pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus ketakutan. Tetapi apa yang terjadi pada waktu itu, Tuhan Yesus di situ, di dalam kapal itu, dia sedang tertidur, dia tidur, saudara. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi. Di ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara, kalau kita lihat ini adalah perkataan yang salah, saudara. Karena saya percaya Tuhan sangat peduli kepada murid-muridnya. Tetapi murid-muridnya sudah memberikan perkataan yang judgment, saudara. Dia katakan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dan pertanyaan, apakah mereka sudah binasa? Mereka belum binasa, saudara. Tapi mereka sudah punya pikiran yang salah dan perasaan yang salah, ketakutan, saudara. Dan mereka sudah menentukan, wah, kami binasa. Dan Tuhan tidak peduli. Padahal sama sekali itu tidak benar, saudara. Mungkin kita sering ya juga pernah mengalami, mungkin bukan sering ya, pernah mengalami hal seperti ini. Kita belum sampai mengalami sesuatu, tapi kita sudah menjudge. Waduh, kalau begitu kita akan mati, kita akan sakit, kita akan rugi. Padahal belum rugi, padahal belum mengalami. Cuma ketakutan di pikiran dan perasaan kita akhirnya mengatakan sesuatu yang belum terjadi. Dan perkataan itu adalah perkataan negatif, saudara. Nah, kita lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ia pun bangun, ayat 39. Menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah.
Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, dengan apa Tuhan meredakan? Juga dengan perkataan, saudara. Kalau pikirannya dan perasaan Tuhan Yesus itu benar, makanya Tuhan berpesan bahwa hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan Kristus, maka ada kuasa dari perkataan kita. Iman itu akan ada sesuatu yang kita perkatakan, yang keluar dari mulut kita. Dan Tuhan berkata, diam, tenanglah. Dan itu terjadi, saudara. Karena pikirannya benar, perasaannya benar, dengan tenang, Tuhan juga dapat menenangkan danau itu, saudara. Saudara, kita lihat satu lagi contoh dari kitab Kejadian, saudara. Kejadian 18, ayat 12 sampai 15. Saudara, pada waktu itu Tuhan berjanji kepada Abraham dan istrinya Sarah. Tuhan bilang, Abraham dan Sarah, ya mereka sudah tua, saudara. Mereka secara manusia sudah gak bisa punya anak. Tapi karena Tuhan berfirman, kamu akan punya anak. Nah, saudara, pada waktu Tuhan mengatakan ini, ayat 12, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa? Dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Saudara, Tuhan ya, melihat atau mendengar hatinya Sarah. Saya percaya Sarah pada waktu dia tertawa dan dikatakan firman Tuhan, dia berkata, itu bukan ngomong kepada Abraham atau kepada siapa. Tapi dia berkata dalam hati, dia hanya berpikir dan dia hanya berkata dalam hatinya. Atau kita sering istilahnya kalau orang Jawa bilang batin aja, dia hanya batin dalam hatinya. Dan dia tertawa dalam hatinya, saudara. Ya. Dia merasa gak mungkin itu terjadi. Masa aku bisa birahi, aku sudah tua. Ya. Tuanku pun juga sudah tua. Tapi Tuhan melihat, saudara. Tuhan melihat pikiran kita. Tuhan melihat perasaan kita. Dan it is matter. Ini sangat penting. Ini sangat menentukan. Makanya Tuhan tanya kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata dalam hatinya bahwa sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua. Saudara, akhirnya ayat 14 Tuhan bilang, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Saudara, kemudian Tuhan tegaskan lagi, pada waktu yang ditentukan ini, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah sudah mempunyai seorang anak laki-laki. Kemudian ayat 15, lalu Sarah menyangkal, katanya aku tidak tertawa. Sebab ia takut, tapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Saudara, ternyata Tuhan itu melihat pikiran, dan perasaan kita, apa yang dalam hatimu, apa yang kau katakan dalam pikiranmu, apa yang kau katakan dalam hatimu, itu menentukan, itu dilihat Tuhan. Makanya Tuhan tahu tentang hal itu, dan Tuhan tegaskan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, a sound mind yang benar ya dan sehat, itu akan menentukan perilaku kita, akan menghasilkan satu perkara yang dahsyat, perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita lihat a sound mind yang benar dan sehat itu bagaimana. Mari kita lihat di Matius 9 ayat 21. Saudara, ada seorang perempuan, ya, bukan seperti Nabi Elia, bukan juga murid Tuhan Yesus, ya, bukan juga seperti Sarah, saudara. Mereka orang-orang besar, Elia seorang nabi besar, kemudian murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang yang selalu mengikut Tuhan Yesus, kemudian juga Sarah itu adalah istri dari bapak orang beriman, bapak orang percaya, istri Abraham. Tetapi ini ada seorang perempuan yang sederhana, saudara. Tapi karena dia punya pikiran yang benar, dia akhirnya berkata dalam pikirannya yang benar. Mari kita lihat di ayat 21. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Semua sudah tahu ya pasti ini perkataan siapa? Perkataan seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Saudara, perempuan ini bukan orang yang hebat, bukan orang penting. Ya. Di ibadah tengah minggu yang lalu saya katakan, Tuhan tidak mencari orang yang penting atau merasa penting. Karena
hanya Tuhan yang penting. Tapi Tuhan mencari orang yang mau percaya, yang sederhana, yang punya iman, yang punya pikiran dan perasaan yang sehat. Saudara, kemudian perempuan ini cuma mendengar bahwa Tuhan Yesus itu dapat melakukan perkara yang ajaib. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup menolong dia. Karena itu, dia tidak berharap Tuhan datang ke rumahnya. Dia tidak berharap karena pada waktu itu Tuhan sedang menuju rumah Yairus, saudara. Ya, seorang kepala rumah ibadat. Jadi dengan kesederhanaannya, dia bukan orang penting. Dia juga tidak mau, mungkin dia nggak menganggap dirinya layak untuk memanggil Tuhan Yesus. Tapi dia punya iman, saudara. Asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan ternyata itu terjadi, saudara. Dia punya pikiran yang benar, pikiran yang sehat, yaitu asal ku jamah saja jubahnya. Dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya. Gak usah repot-repot, bukan yang lain. Asal ku jamah saja jubahnya, maka terjadi mujizat. Aku akan sembuh. Dan itu terjadi, saudara. Karena itu kalau saudara punya pikiran yang benar, punya perasaan yang benar, saudara, maka perilakumu akan menyembuhkan engkau. Perilakumu akan memulihkan engkau. Perilakumu akan membuat engkau mengalami mujizat dari Tuhan. Saudara, di dalam Filipi 4 ayat 8, ya, sebagai penutup, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa itu saudara? Pikirkanlah semuanya itu. Saudara, kita harus memikirkan yang benar. Apa itu kebenaran? Tuhan itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kemudian semua yang mulia, saudara. Mari saudara, kita mengagungkan Tuhan. Kita banyak memuji Tuhan. Banyak menyanyikan pujian dalam hati kita, dalam perkataan kita, mulut kita. Mengagungkan Tuhan setiap saat. Mungkin saudara sekarang kalau masih, saudara mungkin ada yang sudah bekerja, ada yang masih work from home. Gunakan waktumu juga untuk memikirkan hal-hal yang mulia. Tuhan kita adalah Tuhan yang mulia. Tuhan yang layak dipuji, disembah, dimuliakan. Semua yang adil, semua yang suci, jangan kita punya pikiran yang kotor. Semua yang manis, saudara. Mari kita pikirkan sikap-sikap yang manis. Saudara, semua yang sedap didengar juga harus kita pikirkan. Bagaimana kita juga akhirnya dapat memperkatakan juga yang sedap didengar oleh suami kita, oleh istri kita. Saudara, tadi seperti tadi di awal saya katakan bahwa bukan yang masuk, tapi yang keluar yang menajiskan orang. Artinya, bukan yang masuk yang mematikan, tapi yang keluar dari hati, yang keluar dari mulut ini, saudara, yang dapat mematikan, mematikan semangat orang, mematikan perasaan orang lain, saudara. Bahkan menyakit hati orang lain. Kemudian semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, terus pikirkan itu semua. Sehingga waktu pikiran kita sehat, perasaan kita sehat, itu ada satu respon hati, satu sikap yang benar, menghasilkan perilaku yang sehat, dan terus kita pertahankan ini, dan terus kita latih, itu menjadi kebiasaan yang sehat, maka hidup kita akan sehat. Hidup secara tubuh kita sehat, secara jiwa kita sehat, dan secara roh kita sehat. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Mari kita siapkan hati kita, kemudian saya beri waktu juga kita mempersiapkan roti, ya, yang sudah dipotong kecil-kecil, kemudian juga kita siapkan cairan atau air yang menjadi anggur, yaitu air yang berwarna, bisa dengan sirup atau teh. Mari kita siapkan semuanya dan kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami percaya. Kami mau Tuhan memiliki pikiran yang sehat dan perasaan yang sehat sehingga perilaku kami akan juga menjadi sehat dan itu akan menghasilkan kebiasaan yang sehat sehingga hidup kami akan sehat. Secara tubuh kami sehat, secara roh kami sehat, jiwa kami juga sehat. Terima kasih Bapa, kami juga mau bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk
hadirat-Mu, untuk juga pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tuhan, kami percaya dengan pikiran yang sehat, kami percaya Tuhan, tubuh dan darah-Mu memberi kami hidup yang baru. Kami percaya Tuhan, dan kami mau sepakat dengan Engkau, bahwa kami akan berjalan bersama melewati semua, kami menjadi satu dengan Engkau Tuhan, sehingga di dalam proses hari-hari ke depan ini, akan banyak buah yang kami hasilkan. Karena kami tinggal di dalam Engkau, dan Engkau tinggal di dalam kami. Terima kasih, kami siap untuk menerima pejaman kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup sepakat. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersama.
Sebab apa yang kuruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini harapkan kita dengan tubuh Kristus. Amin saudara. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita cawan tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimerdekakan oleh darahku. Perbuatan setiap kali kamu meminumnya dari peringatan akan aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin saudara. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari taruh cawanmu dan kita angkat dua tangan kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sangat amat mengasihi kami. Dan kau pasti menggenapi janji-janji pada setiap kami Tuhan. Kami percaya kami akan keluar sebagai pemenang melewati masa-masa ini Tuhan. Karena Tuhan beserta dengan kami. Iman kami bersepakat dengan Engkau. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Aku punya Tuhan yang besar. Percaya Tuhan, Kau pasti menolong kami, Kau pasti membimbing, menuntun setiap kami, karena Engkau Immanuel, Tuhan beserta dengan setiap kami, berjalan bersama kami ya Tuhan, berjalan di depan kami, kami siap Tuhan mengikuti langkah-langkah-Mu Tuhan, kami mau Tuhan, sampai pada waktunya Tuhan, kemenangan kami terima, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, untuk kekuatan yang baru, untuk Roh-Mu yang sudah dicurahkan atas setiap kami,
yang memberikan kami bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian, yang membangkitkan kekuatan, power, kasih, love, dan a sound mind, pikiran yang sehat. Terima kasih Bapa. Melalui pikiran dan perasaan kami, kami akan memperkatakan perkataan iman kami. Dan kemenangan, hidup yang sehat, perilaku yang sehat, terus kami boleh jalani dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus menuntun setiap anak-anak-Mu. Berkati, berkati anak-anak-Mu semua Tuhan. Berkati setiap kami. Diberkati Tuhan, diberi kekuatan, diberikan penyertaan Tuhan, sehingga semua kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih yang bekerja Kau buat berhasil. Nama Tuhan ditinggikan melalui keberhasilannya. Rumah tangga rukun, saling mengasihi suami istri, orang tua dengan anak saling mengasihi. Semuanya keluarga-keluarga diberkati Tuhan. Berkat atas rumah tangga tercurah atas setiap rumah tangga anak-anak. Terima kasih Bapa. Kami bawa Tuhan terus Indonesia. Kami percaya Indonesia akan lewati krisis ini dan keluar sebagai pemenang. Karena Indonesia ada dalam tangan-Mu, ada dalam hati-Mu, ada dalam pikiran-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy Sunday semuanya. Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan Antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa Antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-murid-Nya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangan-Nya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya, yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi, dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah, pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencana-Nya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini, Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini, Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangan-Nya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Nya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat, juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Nico Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013,
Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Nico bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia, mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan, dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21. Yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Timothy Abraham atas firman-Nya. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati. Dan biarlah kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan firman hari ini boleh menjadi rema bagi kehidupan kita. Sebentar kita akan menutup ibadah online hari ini. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat. Happy Sunday dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam permai bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya dan diberkati katakan amin. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Thank you.